Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya review Dark Nemesis. Ini sudah rilis ya, benar-benar rilis. Jadi datanya nggak dihapus-hapus lagi. Di sini saya coba di Snapdragon 870, RAM 8 GB. Langsung login. Ini grafisnya kayak di iklan-iklan gitu ya. Oh, ternyata data kita bener nggak di delete ya. Soalnya saya pernah main game ini ya. Bisa dilihat sendiri grafisnya bener-bener kayak grafis iklan gitu ya. Di sini ada setting guys. Ada grafis, di sini ada ultimate. Terus frame rate-nya kita ke paling bagus. Playernya nggak usah banyak-banyak. Saya nggak suka kelihatan player orang lain. Oke, ini dia. Gila sih. Tuh. Setting ultranya guys, setting mentok kanannya sangar sekali dan saya udah level 6 ya. Karena pas waktu lalu ternyata tidak di delete. Tak kirain tuh di delete, makanya saya tuh mainnya cuman sampai level 6. Ternyata nggak di delete ya kan. Tahu gitu saya main terus karena gamenya tuh grafisnya bagus. Gameplaynya mantap, wah cocok banget lah. You finally arrive, oke. Tuh bisa dilihat sendiri lah, untuk grafisnya mantap kali, bos. Kayak iklan kan? Kayak grafis-grafis iklan gitu loh, yang nipu-nipu gitu. Tapi ini real. Okay. Kalau kalian tuh pernah main Legacy of Discord gitu ya, mungkin ini ya mirip-mirip itu, cuman ini versi upgrade-nya karena grafisnya jauh lebih bagus. Gila, hadiahnya banyak sekali. Tapi setelah kita lihat di bawah sini FPS lebih gede dari 25 ya. Tulisannya di bawahnya tuh 25 padahal tuh lebih besar, ada tulisannya lebih besar. Oke, lebih besar ya. Tuh lihat guys, efek-efeknya, kilauan-kilauannya, teksturnya itu benar-benar HD sekali. Widih. Ngeri bro. Akhirnya ya, saya nungguin sejak lama sih. Ini bos nih cok. Nightmare. Oh bisa ngeheal. Ultimate-nya cok, ngerinya. Ada ultimate-nya yang ngeri banget. Ini kalau gamenya offline bener-bener laris manis, dijual harga-harga 150.000,
200.000 mau saya beli. Ini kalau game offline berbayar pun saya mau beli, anjir. Ini bagus banget, cok. Soalnya takutnya kalau game-game kayak gini tuh nanti pay to win takutnya ya. Ya di sini saya dapat email. Gila banyaknya. Banyak sekali. Sumpah banyak banget. Saya niat ya klaim satu-satu 19 hari yang lalu. Terus ada 18 hari, 17 lah. Gila. Stamina 700. Edun. Di sini nggak ada gacha-gacha gitu. Oh, di sini ada modenya. Nggak ada gacha ya. Oh, claim dulu. Level 11 kita bisa upgrade senjata ya. Tapi harus level 11 dulu, ini baru level 8 saya. Oh iya, rare wing ya. Coba kalau lihat di tas, ini ada 70 rare wing. Itu satunya berapa sih? Collect 50 shard, 50 shard doang ya itu ya. Tapi kok yang lainnya nggak bisa diklik. Musik Artificer Shard. Ini nggak bisa. Use, oh bisa pilih yang mana gitu ya. Sayangnya bentuknya saya nggak tahu. Aksesoris avatar. Aduh. Andai saya tahu bentuknya gitu, masa nggak bisa milih bentuknya kayak gimana? Claim dulu guys, kita lihat-lihat dulu aksesoris sigil. Aduh, kok nggak bisa ya? Spirit support skill. Aduh, saya nggak tahu sayangnya itu loh. Ini di bagian mana sih tadi? Aduh, yang bagus yang mana lagi? Wingnya itu yang bagus yang mana ya? Ada musik, ada shard, ada cheer. Saya nggak tahu dah. Sumpah kalau misalnya saya beli ini, itu nanti jadinya kayak gimana gitu. Tapi ini keren banget ya, musik ya. Bodo amat lah kalau misalnya jelek ya nanti ya, oke lah. Oke. Terus gimana dong? Tadi yang mana ya, musik ya? Lah gimana dong? Wah sial sih. Itu tadi maksudnya gimana dong? Apa belum? Mungkin belum ya. Atau saya belum bisa deh. Dari style-stylenya guys. Oke lah, kita battle aja dulu. Soalnya saya belum tahu tuh wingnya tuh gimana tuh. Ntar habis ini. Tuh. Ngawur. Keren, cok. Dapat apa ini? Waduh, lumayan. Di situ ada mapnya ya. Ini kelihatan mapnya di pojok.
Wih. Jurusnya Balmon. Juggernaut. Ambil dulu hadiahnya, coy. Mantap, ini banyak, cuy. Ini yang knockout di bawah juga apa namanya? Oh, ini ada musuh anjir. Aduh, damage-nya kurang gede ya. Mungkin perlu upgrade lagi. Sambil nanti kita cek gimana cara pasang wing-nya, coy. Bosnya dateng kah? Wuih. Wah, efeknya pas mukulnya hancurnya jelek banget ya. Wih. Ultinya bisa berkali-kali, cuy. Kok bisa ada tulisan select stage sih? Wah, ini langsung disuruh lawan bos. Tuh. William, Stephen William mungkin, guys. Wow, ditarik dong. Wah. Oh, dia kabur. Berubah lagi nggak? Oh, diruntuhin. Wih. Puas banget, jujur aja mainnya. Main game ini puas banget, sumpah. Melawan lagi. Ini bos ya. Wow, gila. Dari bos-bos pertama kita disuruh melawan lagi, coy. Gak ada lagi ya. Ngeri, coy. Wah, ini bosnya berubah nggak? Buah apa itu? Oh, berubah. Udah kelihatan ini pasti berubah dia. Wuh, Shadow Fiend. Wow, serem, cok. Serem anjir. Wuh. Tuh. Ngeri. Kebakaran.
menang, cok. Sangar-sangar doang, anjir. Tapi dia bikin 3D-nya game ini tuh niat banget, sumpah yakin. Monsternya sangar-sangar gitu loh. Wuh, langsung level 10, cok. Ada teman gitu ya, suat, oke lah. Oke, kita lihat di sini dapat 10 lagi. Tuh ada kunci di sana. Oke. Sekarang menunya full, di sini ada daily reward. Terus ada prize pool. Oke, mahal juga. Oke. Oh, Perlis Wing ini. Ada wing-wing juga tuh. Kita dapat daily reward lagi. Cash winner. Return aja lah. Event. Dapat, nice. Lem aja dulu tuh. Gila loh coy, saya dapat hadiah banyak sekali. Oke, 50 wing shard ini aja dapat banyak sekali. Karena saya mungkin pas waktu itu nggak login gitu ya. Tiba-tiba dapat hadiahnya segini banyak, coy. Tuh. Sumpah, saya dapetin banyak sekali. Ada kostum. Wih, gila kostumnya sangar kali. 6.000, saya punya 4.200. Kostum diskon ya. Diskon itu loh. Cash winner. Kita cek-cek lagi ya. Unlock ini level 11. Oke lah ya, kita main lagi di next video. Menurutku ini game worth it lah untuk dicoba dan dimainkan. Cuman sorry banget, saya belum tahu nih cara dapetin atau cara pakai wingnya gitu loh. Nah ini kan ada shard-shard tuh. Nah ini gimana use ya? Level 40. Level 23. Oh ini untuk upgrade kayaknya, upgrade si Fenrir-nya ya. Tuh kan. Oh, upgrade-nya tuh pakai ini kalau update, beda ya. Resonance. Oh. Pasang gitu ya. Buat upgrade ini. Oke, jadi seperti ini game-nya, benar-benar sangar banget dan worth it buat untuk dicoba. Grafisnya udah kayak game-game PS4 gitu, serius ya. Walaupun karakternya itu sedikit nggak keren, kayaknya bagusan yang lama dah. Atau mungkin sama ya, tapi saya nggak tahu, kayaknya dulu keren sih. Mantap ini game, thanks for watching, see you in the next video. Kalau misalnya saya ada salah kata, mohon maaf ya.